Selamat datang di OCDC Tomaga, alias OC Main Game. Oke, Mabro, jadi kali ini Oce bakal ngasih tahu kalian sensitivitas yang biasa Oce pakai di COD Mobile nih, Bro. Dan sebelum itu Oce mau ngasih tahu kalian kalau Oce alhamdulillah udah masuk rank berapa nih? Rank 30 besar ya, Bro, di COD Mobile nih, Bro, top global. 30 besar nih Oce ya. Tuh, di level 131. Ya lumayan lah, Bro, ya. Dan Oce capai rank ini tuh kurang lebih Oce mainnya kurang lebih semingguan, Bro. Nah, kalau kalian pengen tahu cara push rank yang baik dan benar, kalian harus subscribe ya, Bro. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya ya, Bro. Jangan lupa, nanti Oce habis video ini Oce bakal upload cara push rank yang baik dan benar nih, Bro. Cepet banget kan? Oce cuma semingguan udah masuk rank legend dan sampai 10 besar lagi 30 besar maksudnya. Yap, oke, okay. Kita langsung aja nih, Bro, ngasih tahu sensitivitasnya. Oke, okay, di mana ya? Di loadout. Oh, bukan muan di loadout, itu mas senjata ya, Bro. Kita ke setting. Mana nih settingnya? Setting di sini di mana? Oh, nih ya. Yang tanda-tanda ini apa, simbol-simbol gear. Ini Oce kasih tahu aja nih sensitivitasnya nih, nggak pakai lama ya, Bro, ya nih. Oce langsung pencet nih MP mode ya. Bukan Battle Royale mode ya. Oce tuh nggak main Battle Royale di COD Mobile-nya ya, Bro. Kalau main Battle Royale Oce cuma main di PUBG aja. Oce kalau di COD Mobile lebih suka multiplayer-nya nih, Bro. Oke, ini rotation mode, speed acceleration-nya Oce centang. Terus ini apa sih namanya? Aduh, maaf. Acceleration value ya, 122. Ya, 122 aja. Apa sih ini? Kihai Infinity Band Bay. Ini teman gue. Sabar, ntar aja kalau mau main ya. Sensitivitas ini presetnya ini custom ya, Bro. Tuh, kalian ikutin aja ya, Bro. Oce ini senjata signature-nya tuh PDW. Nah, Oce suka sampai dibilang nge-cheat, Bro, pakai PDW karena jarang banget orang yang pakai PDW bisa ngeratain orang banyak gitu loh. Nah, terus kita ke kamera sensitivitasnya nih, Bro. Ini standarnya Oce 70. Terus ads-nya 129 ya, Bro. Terus selanjutnya ada tactic scope sensitivitas itu 69 aja. Sniper scope sensitivitasnya 45. Oce jarang pakai sniper. Kalau pakai sniper Oce tuh berat banget, 45 ya. Enggak tahu, lebih enak aja gitu. Nah, yang selanjutnya ini firing sensitivitasnya, Bro. Nah, ini yang buat nembak ya, Bro. Pas lagi nembak biar kalian lincah sekali nih. Oh, sebenarnya sih Oce rada berat ya, termasuk rada berat sensitivitasnya, enggak enteng-enteng amat. Nah, ini Oce standar sensinya 77. Ads-nya yang buat nge-scope itu 123. Terus selanjutnya tactic scope sensitivitasnya 50 dan snipernya 45. Gak tau, pokoknya ini Oce enak banget, Bro, buat make PDW, senjata PDW. Terus Oce juga suka pakai type 25. Nah, itu diantara dua senjata itu Oce suka banget. Nah, selanjutnya ini gyroscope sensitivitas, Bro. Oce pakai full gyroscope ya, Bro, karena sangat membantu sekali gyroscope, Bro. Walaupun Oce sering nge-slide-slide ya, pakai adsnya pengen slide gitu. Cuman ini sangat membantu juga. Jadi misalnya musuhnya tiba-tiba di samping gitu ya, misalnya kalian nge-slide nggak nyampe gitu, langsung aja kalian giniin gitu loh. Ngerti kan? Nah, ini ads-nya 54, tactic scope-nya 48, dan sniper scope-nya 22 nih, Bro. Oke. Terus kalian mau lihat apa lagi? Audio dan grafiknya Oce pakai low, Bro. Terus frame rate high supaya HP-nya nggak panas, soalnya iPhone suka cepet panas, Bro. Nah, ini basicnya aim assist, Oce aktifin quick round. Kalian lihat aja deh ini, oke? Okay? Joystick auto sprint aktif, fix joystick Oce nggak aktifin. Ads-nya ini Oce tap to ads ya, Bro. Terus ini display left fire button-nya di onin, slide-nya tap crouch diaktifin. Always sprint Oce nggak pakai, terus gyroscope on terus ya, jangan while at terserah kalian sih, itu suka-suka kalian aja lah, nggak apa-apa. Kamera FOV 60. Ini kalau kalian mau lihat controller Oce nih, oke, langsung aja nih custom layout ya. Oce custom nih, Bro. Nih, oke, langsung lihat ya. Gitu aja nih. Gitu aja, oke. Oke, kalian lihat kan di sini. Lihat kan di sini. Nih, sama di sini juga, oke. Lihat kan?
Ya ini aja sih. Ini sebenarnya settingan PUBG OC ya. Ini settingan PUBG Jari, OC main PUBG Jari, oke bro. Dan kalau kalian udah tahu sensitivitasnya OC ini, pasti kalian jago sekali bro ya. Karena OC pakai ini dari OC rookie rank-nya tuh sampai bisa masuk 30 besar top global bro, oke. Dan senjata OC ini jarang banget orang make ya. Ini asli top rank 100 besar kayaknya nggak ada yang pakai PDW. OC doang ini asli. Terus OC suka dibilangin, kok lu bisa sih pakai PDW, pakai PDW, pakai PDW. Emang PDW enak ya? Wah, bagi OC enak bro, pelurunya banyak ya. Kalau di PB itu udah kayak P90 bro. Dan oke bro, makasih udah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe serta aktifin loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari OC DZ. Panggil gue OC. And see you in the next video. See you next.